Okey, nombor 4. A, B, C, D ialah sebuah segi 4 sama sisi dengan A berada di 0, 0, B negatif 5, 0. So, hitung perimeter bagi segi 4 itu. Jadi, kalau kita tahu, dia suruh ke perimeter je. Kita tengok ini ke sini. Yang lain dia tak berubah lagi, dia maksudnya dia menegak. Yang berubah adalah X. Bila mengubah X, dia mendatar. Tengok kosong negatif ni, dia adalah X. So X yang berubah bermaksudnya dia ke kiri kanan. Jadi jarak mendatar macam tapak lah. So jarak dia adalah 5. Kalau kita nak tahu jarak, kita just tolak je lah, negatif 5 tolak 0 dapat negatif 5, kita moduluskan lah sebab kita ambil kira yang positif je, sebab jarak dia mana ada negatif, dia positif. So dia segi 4 sama sisi, jadi kita dah tahu sisi dia 5, 5. Jadi kalau 4 segi sama 5, tegak dia pun 5, sisi dia sama. Dia suruh cari perimeter, jadi kita just darab je lah dengan 4. Iaitu sini 5, sini pun 5. Maksudnya kita tambah keliling, 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5. Ini bermaksud 5 kita darab dengan 4 sisi. Iaitu perimeter, iaitu 20 unit ni dia dalam unit. Ini dia punya perimeter. So itu je, tak ada apa, cuma dia nak kita faham apa yang dia maksud, dia cerita, dia suruh kita kira parameter sahaja. Okey, boleh. Okey, soalan nombor 5. Jika KLM merupakan sebuah segitiga bersudut tegak dengan K 10, L 50 merupakan tapak dan ML ialah tinggi bagi segitiga tersebut. Jarak M ke L ialah 5 unit. Hitung luas segitiga tersebut. Jadi dia bagi tapak dah, iaitu tapak dia adalah KL. So kalau kita tengok yang ni KL, tapak dia yang berubah adalah ni, tengok ni yang ni. So tapak, sebab yang dia X lah, X kiri kanan. Jadi kita tolak lah 5 tolak 1 4, ataupun 1 tolak 5 dapat negatif 4. Tapi kita kena ambil positif sebab jarak. So kita tahu dah tapak dia 4 unit KL. And then dia kata M ke L, M ke L itu dia punya tinggi. M maksudnya atas lah M. M dia tegak, and then tinggi, and then dia kata jarak M ke L adalah 5. Dia ada bagi 5. Itu dia wujud segitiga tadi. Okay, so dia suruh cari luas. Jadi luas segitiga mudah aja, iaitu setengah kali dengan tapak dia, iaitu base kali dengan dia punya tinggi, height. So 1/2 kali ganja dengan dia punya tapak, and then kita darab dia dengan dia punya tinggi. So kita akan dapat 10 unit. Kalau luas kita kena ada kuasa 2 gitu, persegi, 10 unit persegi. Okey, tengok nombor 6. Titik tengah bagi perpenjuru, kena faham apa istilah perpenjuru. Sebuah segi 4 sama berjarak 2 unit daripada bucu.
segi empat itu. Okey, kita kena faham dulu segi empat sama. Okey, segi empat sama ini dia yang dimasukkan dengan perpenjuru, iaitu daripada tepi ni ke sini. Itu perpenjuru. Okey. So dia kata dia ni titik tengah dia adalah 2 unit. Bermaksudnya 2 unit daripada bucu. 2. Eh, titik tengah sini ke bucu hujung ni pun 2 lah. Okey. So kita boleh pakai formula jarak, boleh pakai formula Pythagoras. Sebab ini adalah dia sama. Ni sama x, kita anggap x. Kita anggap x. Kita tak tahu lagi jarak dia berapa. Kita cuma tahu dia punya bucu ke bucu. Bucu ke bucu ni adalah hypotenuse. 4. Ya, 4. Kita boleh pakai Pythagoras untuk cari carikan berapa nilai x, berapa nilai x bawah ni. Jarak dalam koordinat pun kita pakai sistem Pythagoras. Okey, kita pakai Pythagoras ya. Tengok. Okey, untuk cari luas segi empat mestilah tapak dia x, jarak dengan dia punya tinggi, tinggi pun kita anggap x. So adalah x kuasa 2. Itu tapak dia x kuasa 2. Tapi kita tak tahu nilai x. Kalau kita tahu nilai x, kita dah dapat lah luas dia. Luas dia adalah x kuasa 2. Okey. So sekarang ni mari kita tengok yang ni, Pythagoras. Pythagoras punya teorem adalah sisi kuasa 2 dan ditambahkan dengan sisi satu lagi kuasa 2, dia akan sama dengan dia punya hypotenuse dia kuasa 2. Yang tengok biasa kita tengok mana dia square root tu, punca kuasa 2 tu. Punca kuasa 2 tu kalau katakanlah x kuasa 2 tambah dengan x satu lagi x kuasa 2 sama juga dengan dia punya, dapat terus dia punya 4. Ha, jadi kuasa 2 kat sini sebenarnya dia ke sebelah sini, dia akan jadi punca kuasa 2. Ya, itu yang kita buat. X1 y, tolak Y1 kuasa 2 tambah dengan Y1 kuasa 2 punca kuasa 2 terus. Jadi kita terus dapat jarak. Okey, itu sistem Pythagoras sebenarnya. Okey, so sekarang ni kita tengok X kuasa 2 tambah dengan X kuasa 2, benda yang sama kita tambah. 1 ni, 1 ni tambah, dia akan jadi 2 lah kuasa 2. Jadi nombor 4 kuasa 4, 16. 4 kuasa 2, 16. Okey, X kuasa 2, 2 pergi ke sebelah akan jadi bahagi. Jadi 16 bagi 2. Jadi kita dapat X kuasa 2 adalah 8. Ha, tengok X kuasa 2. Apa dia X kuasa 2? X kuasa 2 adalah luas dia. Jadi kita tak payahlah nak cari-cari. Kalau kita tekan kalkulator, kita cari nilai X 1 boleh je. Kita dapat X sama juga dengan berapa tekan punca kuasa 2 bagi ini. Kita saja untuk kita knowledge kita. Tengok, kalau kita buat punca kuasa 2 kita punca kuasa 2 kan 8, kita akan dapat punca kuasa 2 8, kita akan dapat 2.2884. 2.284. Ha, itu X. Kita dapat sini X 2.284. Untuk cari luas, kita darab dengan benda yang sama, iaitu X darab dengan ni juga. Okey. So ini tadi kita darab dengan jawapan tadi juga. Kita akan dapat 8 balik. Itu kalau X kali X dapat 8. Jadi itulah dia yang
Itu jadi kita tak payah nak cari nilai F berapa, sebab soalan dia bukan nak tanya nilai X, dia nak tanya luas. Kebetulan kita dah dapatlah X kuasa 2 adalah 8, jadi itu adalah luas. Jadi kita boleh cakap luas adalah 8 unit persegi. Boleh tu. So okey lah, kita jumpa lagi.